Cara mematikan komputer Windows melalui CMD atau command prompt. Cara yang seperti ini kemungkinan banyak yang tidak tahu, atau mungkin sudah banyak yang tahu. Biasanya orang kalau mau men-shutdown, user tersebut ingin men-shutdown, biasanya melalui di sini start shutdown. Di sini ada cara, beberapa cara ya, menggunakan CMD. Sehingga kalau melalui command prompt ini bisa diberikan waktu. Misal kita lagi mendownload file, kemudian downloadannya tersebut terlalu banyak sehingga tidak bisa ditunggu, maka cara seperti ini lebih optimal untuk dilaksanakan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, untuk men-shutdown melalui CMD. Di sini Anda bisa menggunakan tombol keyboard tombol Windows plus R, kemudian ketik di sini CMD. Nah, di sini CMD, tinggal ketikkan saja atau bisa langsung saja di run tombol jendela R. Anda langsung ketikkan shutdown .exe, kemudian min s min t time. Misal di sini saya contohkan 2 menit atau 1 menit. 1 menit di sini tidak langsung ditulis satu begini, tapi hitungnya yaitu second. Jadi 60. Kita langsung coba saja. Terus kita bisa kita coba aja langsung. Nah, di sini komputer akan mati dalam waktu 1 menit. Terus bagaimana cara membatalkannya? Run lagi, tinggal di sini diketikkan shutdown min .exe min a. Nah, ini tidak akan sudah dibatalkan shutdown tersebut. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, misalkan kita ingin men-shutdown komputer tersebut dengan menggunakan command prompt, kemudian sebelum mati itu ada pesan-pesan yang tampil. Bagaimana cara membuatnya? Langsung jendela R shutdown min exe, cari titik exe, kemudian min s min t sama, kemudian diberi pesan di sini 60 detik ya, diberi pesan min c. Nah, ini pesannya, komputer Anda akan mati dalam waktu 1 menit. Ketik lagi, kemudian langsung di enter. Nah, komputer Anda akan mati dalam waktu 1 menit. Nah, ini seperti ini. Bagaimana cara membatalkan? Sama dengan yang awal tadi, yaitu menggunakan shutdown min exe titik exe titik a min a. Nah, itu sudah membatalkan. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita langsung mematikan dalam waktu real time? Misalkan sekarang saya ingin mematikan tanpa menggunakan tombol ini, saya menggunakan command prompt, tinggal di jendela R shutdown titik exe, kemudian min s, enter. Nah, Windows akan men-shutdown dalam sedikit apa namanya, kurang beberapa menit. Nah, ini akan men-shutdown dalam waktu tidak sampai 5 menit. Ini akan mati sebentar lagi.
Keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow.